guys. Kita lagi di Jatim Park. Ini adalah jalannya. Mari kita sambut. Wow. Dan kali ini spesial para pengunjung sekalian, karena sepertinya udah bukan mau ke kali ada di Jatim Park. Mereka sudah menyiapkan hadiah spesial untuk Anda. Tornado juga. Situasi ketika kita mau ngantre ngambil sembako ya. Bukan sembako. Mau mengambil yang namanya adalah gelang ya guys ya. Jani, tangan kamu yang mau dipasangin gelang yang mana Jan? Apa? Kita salah barisan. Oke guys, kita salah barisan. Jadi kita harus berbalang. Iya, oke. Oke, oke. Guys, ini sudah kita terima. Mana punya kau? Ini beda nomor, pasti beda nomor. Yoi. Itu juga. Nah, sekarang mau dipasangin sama mas-masnya. Kita ngomongnya pakai bahasa Sunda apa bahasa Jawa nih? Jawa dong. Punten. Kalau punten bahasa Jawanya apa? Permisi. Oke, permisi. Aku tangan apa? Tangan kiri. I'm gonna use my right hand. Pasang ya, guys. Selemnya. Di situ deh. Ini ada aksesoris adatnya. Terus ada burung cendrawasih, guys. Keren banget. Ini burung kakak tua raja. Keren. Sekarang lagi ada di museum diorama 2.0 ya. Ini namanya relief ya. Miniatur kota. Bahannya terakota. Oh my god, guys, banyak topeng sekali ya, guys ya. Guys, sudahnya keluar ya, guys ya. Jangan-jangan dia kepedesan. Fisika jual apa aja ya? Ini warung. Tulisannya? Di sini dia bisa nggak ada, coy. Luas. Nggak ada. Ininya. Ini
14 tahu. Mana bagaimana? Ya begitu, tau gak? Itu hampir copot lalu, tau gak sih yang masih punya tuh kan dicat lagi tuh. Ya harusnya kayak gitu, masuk balik gitu kan. Pas di atas itu lalu itu. Segitu reviewnya guys. Bye bye. Dengan main apa tuh enggak roller coaster rating roller coaster
5. Menakutkan soalnya tidak aman. Ngagetin banget. Di tempat lain mah kan kayak diem dulu gitu. Ini mah langsung ini ay. Oke, kita mau keluar. Oke. Alhamdulillah kita keluar dari Jati 42. Pasar wisata ya guys. Sentra oleh-oleh. Apakah Anda membeli oleh-oleh? Sayangnya sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Kenapa yang tuh? Saya cari itu gak sejak lah. Hah? Ini bukan event. Apakah Anda akan membeli oleh-oleh? Enggak. Oh enggak. Terus ngapain kesini? Saya nyarinya stand acrylic Zeta. Yang buat stand acrylic Zeta. Banyak sekali oleh-oleh di sini, guys. Beli apa? Beli gantungan dulu. Oke, sampai jumpa lagi kapan-kapan ya, guys. Bye.